hari ini tim BWA ada di Kecamatan Cirenghas di Kabupaten Sukabumi. Di sini tim barusan membeli sembako ya. Sembako bantuan ini dari basis BTN bekerja sama dengan BWA, dan rencananya dari sembako-sembako yang kita beli ini akan kita distribusikan kepada para duafa yang ada di Desa Cirenghas. Sembako yang kita siapkan ini akan tepat sasaran diterima oleh para kaum duafa yang pada masa isoman ini dan pada masa covid ini juga sangat membutuhkan. Ya, salah satunya itu adalah paket makanan berupa sembako. Dan setiap paketnya kita akan siapkan ada beras, ada mie instan, ada ikan kaleng juga, terus ada gula dan juga ada minyak goreng. Terima kasih kepada Basis BTN dan BWA atas bantuannya sembako. Semoga bermanfaat dan tunggu bermanfaat di masa pandemi ini. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Basis CN dan rekan-rekan dari Badan Wakaf Al-Quran yang sudah menyalurkan atau melaksanakan kegiatan pembagian sembako untuk keluarga kami. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dirasakan oleh warga yang pada kesempatan ini mungkin lagi terdampak pandemi, dan semoga para donatur yang sudah menyisihkan hartanya itu bisa menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.